السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين سورة التوبة آية 71 تو دا saya lupa yalah yalah insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن
ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أعوذ بالله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا أغناهم الله ورسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Dapat kita membacakan 4 keratan ayat Allah daripada surah At-Taubah ayat 71 hingga 74 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir. Ar-Raufur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ialah yang sentiasa bersama kita semua, ikut kita pergi kano, selalu menambah hidayah kepada kita, menambah pahala, menambah cahaya, menambah hidayah dan taufik. Menambah barakah dan izzah, menambah iman, menambah ilmu, menambah amal soleh, menambah darajat ketinggian kepada sekalian kita di dunia dan akhirat. Dengan sebab kita baca Quran dia, tadabburkan isi Quran dia dan apa-apa amalan soleh dalam dunia ini. Falakal hamdu walakal syukur. Bauning kita
dengar Allah Ta'ala royak dalam Quran dia yang maha benar mengenai dengan puak-puak musuh dalam kelambu ataupun musuh dari dalam sejik Nabi sendiri duduk semaya sekali dengan Nabi tapi musuh. Ma'udzubillah min zalim. Dia panggil orang munafik bukan? Duduklah sejik Nabi, dengar Nabi mengajar, tak jadi, tak masuk, tak erti. Allah kuasa sungguh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan jadi orang tak erti ni, orang menetek, tak dengar Nabi, tak ada dengar Nabi pun ada, tak jadi. Allah takutnya kita. Allahu Akbar. Ihdina ya Rab, ihdina ila suratikal mustaqim. Faqihna fid din, allimna al-Quran, allimna al-Quran. Ihdina bil Quran walil Quran. Hak dengar Nabi sendiri dah. Tu ayat secara sot-sot dah. Tak erti. Dia tu baik luar tanya, "Maza qala anifa?" Dia tu kata apa sat ni? Tak erti. Nabi kata Arab pek-pek dah, bahasa dia dah. Tak erti dia. Itulah kekuatan Allah apabila Allah Taala menyesat orang ialah tu. Tu baik gambar belah tu dah Tuhan wis sesat. Wa man yudzil fala hadiyana. Fala hadiyalah. Walau Nabi pun tak leh. Tak leh hidayah ke dia. Walau Nabi pun tak leh hidayah ke dia. Duduklah sejak Nabi semaya pokok-pokok sepa nak sepa ya kak. Tapi ya semaya sang pap ya lah, bukan semaya sungguh. Nampak ya tak ada berime. Nak semaya sungguh tak ada tempat nak buh, tak teluh. Semaya ni besar. Tak ada tempat nak buh. Ime ya tak ada. Semaya gelong-gelong-gelong-gelong duk keluar-luar tahap nama gitu. Jadi satu utahon kepada kita zaman learning. Zaman Nabi tak ada dah lah ni. Dengar Tok Guru yang duk mengajar. Ayah nak jadi kedok kita. Kena kios itu. Bila kita ambil sejarah Nabi sebagai sejarah contoh, masyarakat Nabi sebagai masyarakat contoh, duk menetai nak Nabi duk luar sejik pun menetai, duk dalam sejik pun menetai juga. Kita kena ambil utahan, ambil pengajaran. Aku ni duduk di mana? Duduk di orang yang turut Nabi ke? Dengan arti kata apa? Quran turut Nabi lah. Nah, atau aku ni masuk dalam orang yang tak erti dengan isi Quran. Jaga-jaga situ. Hak ning-ning. Hak duduk dalam kandang dah ni, duduk dalam kerongkan kita dah. Tak erti juga. Kalau tak duduk luar kandang, tak dengar Quran dulu tu, tak ada apa, menetam, menerak lawan Nabi lah, fuak kafir. Tempat kita ni, dok orang Islam pun tak dengar. Zaman Nabi ni, orang yang tak dengar Quran, fuak kafir. Fuak Islam dengar Quran, fuak Islam. Alhamdulillah, sampai tak ada dengar gua lain dah, tak ada mengaji dah gua lain. Tak ada sekolah tu, tak ada sekolah ni, tak ada sekolah saman, tak ada sekolah agama, tak ada. Sekolah dia sekolah Quran sekarang ya. Sekolah Al-Quran was Sunnah, sekolah zaman Nabi. Zaman sahabat pun belah tu juga. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'a. Allahumma rida anna ya Allah, fa in lam tarda anna fa aslih ahwalana wa'fu anna hatta tarda. Naklah kita usungguh ni. Jangan sedak ingat atau kita duduklah sejik dah, duduklah kerongkan dah, duduklah ngasak umur dah, tapi tak erti. Jaga benar-benar situ. Ada orang yang pesen tu. Kita kena pisah lik sebanyak mungkin lah. Daripada berpesen tu tu. Pesen Abdullah bin Ubaid bin Salul. Kita baru ngaji dari minggu lulu baru kita duduk ngaji hadiah lagi. Berapa minggu duduk ngaji hadiah dari surah Taubah. Surah Taubah ni surah hak sutai sekali diturun daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bentuknya hitam putih panggil. Bentuk dia dekat tak hak. Nah, hitam putih. Nah, tak ada kata duk pera-pera banyak dah. Pakai dung-dung-dung selalu dah. Itulah. Nah, suratul Taubah. Nah, kalau kita baca surah Taubah ni kok Allah kuatnya. Nah, kita kena baca surah lain dulu tapi kita duk ngaji mari 33 tahun dah. Nah, surah Taubah biasa baca dah dulu. Ini baca pula. Orang duk ngaji Pak Ita tu 10 tahun dah kadang-kadang. Surah Taubah boleh dah. Zaman Nabi ni, surah ni tahun yang ke-22 dah.
dengar eh, 22 tahun dah dekat Nabi nak mati Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Kebetulannya hari ini hari yang kedua daripada Rabiul Awal dah gitu. Waktu itu nah masa suka hati bila mari bulan Rabiul Awal bertemu semula pula. Cukup setakat pula 1440. Nah, 1440 tahun dah kita dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nah, mikirnya beranak banyak dah. Nah, 1490 lebih lah kalau kira dengan beranak dia tu. Nah, kalau kira dengan dia hijrah 1440. Capur dengan 53 dia hijrah umur 53. Tak gitu. Tu ambuh gilah. Capur 53 pula jadi 93. 1493 lah. Kalau nak kira dengan Nabi beranak dengan Nabi beranak begitulah. Dah mudah-mudahan kita tu ingat sokmo ke dia sallallahu alaihi wasallam. Ingat ke dia juga. Nah, berasa nak turut dia, berasa kasih ke dia, makna kata turut dia. Allah Taala hajar dah cara kasih Nabi dah itu. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata oleh Muhammad kepada puak-puak hendak dakwah kata kasih ke Allah tu. Puak musyrikin pun kata ya kasih ke Allah gak, terutama orang-orang Yahudi dan Nasara. Dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ni anak Allah, dia kata. Anak Bapak Isa tu anak Allah. Ya waris-waris ni. Waktu turut Nabi Isa ya berasa kata ya anak Allah. Wa ahibba'u, dan kami adalah kekasih Allah. Lalu tu Allah Taala waris sud ni, sud kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad ayat ke puak-puak duk ngaku tadi ada kasih ke Allah. Nah, kalau mung tu kasih pada aku sungguh, qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau mung tu kasih pada Allah, fattabi'uni, sungguh Nabi Muhammad kata, turutlah aku. Puak Kristian saya turut Nabi ke? Puak Yahudi saya turut Nabi. Turutlah aku. Nescaya yuhibbukumullah, nescaya Allah Taala kasih kepada kamu. Allah Ta'ala ikat kasih dia kepada hamba dia dengan cara hamba dia kasih atau ikut Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut agama dia lah. Ikut agama dia hak sungguh. Bukan ikut beseng pakak-pakak, beseng supaya ikut umum gitu. Tak boleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala sanggup nak apung dosa belaka dengan sahabat kita ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka hari ini kita nak tengok bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeadaan semasa dia duk hidup. Sebab Nabi ni ya waktu Quran ayatlah ana sahih Quran. Besar halu nah panjang pandak Nabi, cergah dan bererti Nabi berdasar pada Quran. Tanyuh dia, tanyuhlah tu dia gitu. Sengah pada Quran ayat dia nya lah mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Dan bermula orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan. Ramai ni bukan seorang dak. Pak cu, pak angoh, pak cik, tak ayah, babak, anak-anak, ramai orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, macu, mangoh, makcik, tok, nah, adik, nah, anak-anak, ramai-ramai perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka itu adalah wali ataupun kekasih kepada sebahagian. Orang Islam ni dia belah tu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau kita tak berasa balah tu, makna kata iman kita belum sampai kepada germi dia. Dok berasa kata sama orang Islam dok berasa musuh. Wali-wali lawan kepada musuh. Al-wala lawan kepada al-ida, al-ida ya panggil. Wala-wala ni lawan dia ida.
walak-walak lawannya musuh. Orang mukmin dengan orang mukmin perempuan, sama mukmin lelaki sama mukmin perempuan, perempuan dan lelaki adalah kekasih yang bekerjasama, bantu membantu, tolong menolong sebahagia dengan sebahagia. Bukan musuh oleh sebahagia kepada sebahagia, tak. Ingat malak ni mukmin dah, siapa sedar kata diri dia mukmin, hendaklah dia tanam perasaan walak pada orang mukmin yang lain. Tak ada perasaan tu, bukan mukmin. Ini orang panggil pongan hak imir. Kerja imir dia tu ialah berasa kasih mesra kepada orang mukmin lain. Walau berlainan keturunan, walau berlainan negeri, walau berlainan rupa, mung hitam aku putih, mung tinggi aku rendah, mung kacak Arab aku kacak Melayu, walau berlainan gapo pun, imeh dalam dada dia adalah memberi perane kepada nak kasih pada imeh dalam dada orang ni. Lelaki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'. Kita kena wisapa kepada ayat ni dalam hidup kita. Kalau tak berasa balas ning, bermakna kata kita kena cek email kita tu, aku ni mukmin sungguh kedok. Dok musuh dengan orang mukmin lain, tak kena. Zaman dulu ada belaka yang musuh, kadang-kadang musuh dengan mazhab. Oh, boleh buat ni buat Hanafi. Jadi dia musuh dengan Hanafi dia tu. Nyemari syaitan ni yang buat segala macam nak kita jatuh parit ya. Nah, setan ni kita dah leparik dia. Kekeh ha, pas leparik lah kita. Kekeh ha, pas leparik. Kau parik tahu tak apa, naik klip mudah-mudah. Kau parik dalam juga, pakai sudah situ lah. Na'udzubillah min dzalik. Ning salah satu daripada kekuatan Islam. Walak bukan idak, bukan musuh. Balah mana tak serupa sikit sebanyak Abu Bakar dah tak serupa dengan Umar, balah dapat Nabi biasa balah. Nah, amalan Abu Bakar kadang-kadang wahai semaya witi lepteh, Umar lep belakang, lep belakang. Nah, ada Siti Aisyah tak serupa pendapat dengan Ali, tapi dia ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagia adalah kekasih pada sebahagia berdasarkan kepada imi dia, berdasarkan pada imi ada dalam hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, kah berhubung lalulah dengan semua orang Islam sedunia. Bukan kata tempat kita saja dah, pergi Mekah kat temung salalah nak sang walak dalam bentuk dunia, pergi Mekah pergi haji juga berasa lalu tengok ni, hak putih, hak ni, hak karat, hak ni, hak merah, hak ni, hak panji, hak ni panak ada belaka, semua tu ba'duhum awliya'u ba'. Nampak dah tu? Nah, Allah Ta'ala nak uwi lah nampak ayat dia ni. Kalau duk wah pantai yang sama tak lagi kano, ya nampak sama-sama duk wah pantai yang tu. Nampak dah? Kapung pantai yang, nah, kapung benda jering, kapung gapa ikut, ya sama-sama situ, tak apa. Tapi nak radak tinggi, nak nampak ummat wahidah sungguh, di Mekah. Nampak ada dah, tawah keliling. Yang suruh giduk beripung, bukan giduk pakat duduk depan rumah masing-masing, tak. Pakat suruh giduk jemur panah di Arafah, pakat giduk tidur pakram di apa dia, Muzdalifah, tidur tengah, tidur tak patah, tidur tak patah, katuk kereta yang mari orang nak tidur pakram dengan adik-beradik dia. Innamal mu'minuna ikhwatun ba'aduhum awliya'u ba'. Ada gapo boleh pakat tolong, tolong, tolong. Rasa mesra jepak assalamualaikum. Balah mana adik-adik kita duduk di Amerika? Balah mana adik-adik kita duduk di Jerman? Kalau kita boleh pergi ziarah molek benar, pergi ziarah adik-adik yang ma'duhum awliya'u ba'. Allah, Islam tinggi sungguh. Ninlah hak Nabi buat. Orang Muhajirin, orang Ansar, buat menjadi ba'duhum awliya'u ba'. Orang Aus dengan orang Khazraj dah perang 120 tahun dah dah perang. Tak ada besar mungku 100 tahun lebih lah. Dua beradik asal.
tak nak menikah nak menganakku, tak boleh. Puan ni fa'akhak bukan, bukan bakal kita. Ha, tak boleh, tak boleh. 100 tahun lebih. Mari dia Nabi. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ha, masuk peluk. Suka hati, pakat jadi sor, tak ada apa. Dalam masa berapa hari ya, ya wak Nabi? Dan mau duduk musuh 100 tahun lebih, ya maya 3 hari, pak, preh, 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 preh. Quran ni jadi wak orang. Kalau kita tak boleh dibuat oleh ayat lah ni, kita tak tahu nak duduk rana, kita duduk sore. Setan ni suka duduk sore. Asyaitanu ma'al wahidi. Dalam hadis kata, wa minal isnaini ab'ad. Setan bersama dengan orang duduk sore. Daripada dua orang, dia jauh sikit. Kalau duduk dua orang, dia jauh sikit setan. Setan kena orang duduk sore. Maksud duduk sore sini, tak masuk dengan orang. Pelak pada gu. Nah, payah kira. Tak boleh duduk sekali dengan orang. Ah, jaga malak atur tu. Ah, mecak syaitan dengan orang. Oh, ni peluk benar dia. Makannya yang cukup perut bagi dia. Nah, ahan perut bagi syaitan orang duduk sore. Ya tak boleh duduk sore sebab al-mu'minun al-mu'minun ba'aduhum awliya ba' sore aku anak ni. Kena bergantung sama kita sama dah. Kena duduk sekali. Nah, insyaAllah ta'ala itu orang Islam. Kalulah kita zaman ada khalifah, duduk bawah khalifah sah. Tak ada dia khalifah, duduk bawah ketua-ketua Islam di setiap kawasan masing-masing dalam bentuk cuakra yang panggil. Bentuk yang panggil sementara. Sementara ada khalifah dalam dunia, boleh kita pakai jadi sah. Khalifah tak ada mari 90 tahun lebih kurang lebih lah. Jatuh pada tahun 1924 learning 2000 pada 18 ada 5 tahun ni siapa 100 tahun jatuh khalifah. Learning Turki duk mareng namna tujuan ni oklik semula khalifah. Pakar duk takut negeri Arab lah ni. Abek tu musuh tu musuh kau ni. Bak Turki mari Erdogan mari rem namna. Yang nak klik semula khalifah jatuh dulu. Nah, Pahfu Arab pun nampak duduk dengan dia belakang bawah ni ada muktama ulama di seluruh dunia di Beripong 1000 orang lebih. Ulama seluruh dunia di Beripong di Istanbul. Pakak gedok sakang sepa kata pakak gedok nak serupa dengan gedok tentang dia jadi khalifah dah pun. Ulama seluruh dunia lagi. Nah, kenapa sebab Arab kita duduk teruk dah. Gagal terpa. Maka ratah mungku, menggagah, memberdaya aku, mengsayuk aku, membunuh aku. Na'udzubillah. Itulah umat Islam hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa supaya saudara kita orang Arab uji selamat. Jangan menjadi balah. Jangan menjadi musuh. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa umat Islam sedunia boleh pakat klik semula. Boleh jadi belah mana kita tak ada pia, tak ada gapa Afrika, tak apa pia asal boleh menyatu orang Islam seluruh dunia. Nah, orang Arab pun tak apa, orang Turki tak apa, orang Cina tak apa, orang Pakistan tak apa, orang Afrika tak apa, orang Tani tak apa. Tak apa kalau orang Tani gagah ipun orang seluruh dunia tak ada apa. Nah, tapi kita tak ada power tu. Di mana saja Indonesia boleh kalau dia ada power. Lah ni Indonesia nombor satu dari segi kesatuan ummah. Ribu-ribu bahasa, ribu-ribu etnik. Mana katanya cecak, cecak tu ribu-ribu di Indonesia. Ribu-ribu pula pulau kok. Zaman Soekarno dia boleh menyatu orang. Gagah dah, tak ada dah dalam dunia, tak ada serupa Indonesia, tak ada dalam dunia. Ribu-ribu bahasa dihipa atas satu bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Batak, bahasa tu, bahasa ni banyak. Tak serupa sikit apa. Pakak kecek Melayu belaka. Saya pergi bawah ni, pergi di apa dia, Surabaya. Kecek Melayu juga. Duk di Jakarta, kecek Melayu. Di Medan, Sumatera, kecek Melayu. Serupa kecek belaka. Alhamdulillah. Noyak kata, luar biasa. Allah Ta'ala wi kepada saudara kita di Indonesia berdasarkan kepada ba'duhum awliya'u ba'd.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Nah, kita pun sepatutnya juga kita jangan diingat bahasa ni membecahkan kita di antara dua bahasa. Di Indonesia ribu-ribu bahasa. Ada apa? Ribu-ribu keturun ni. Tak ada apa yang disah boleh. Jangan duk berat kata oh, kita orang ni kita jangan. Nah, kita tak tahu. Sebab Islam ni dia tak ada bahasa. Masa Nabi apa dia Salman Farsi daripada Farsi tu, Suhaib Ar-Rumi daripada orang Rom, orang Europe lah, Farsi Europe. Lepas tu Bilal Habsyi, Bilal Narita, mari tu Nabi jadi adik-adik belakang. Salman minni ala ala Muhammad. Salman tu daripada Farsi. Oleh itu maka ikhwani semulis sekalian, marilah kita peluah skok seluah Islam. Jangan luah siapa tu baik atau hatah. Luah seluah Quran ni. Dari kita ngaji Quran kita peluah beri otak kita. Nah, wal mu'minun wal mu'mina ikut negeri mana pun orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'. Ikut bangsa apa, ba'duhum awliya'u ba'. Ikut bahasa dekat cek belah mana, ba'duhum awliya'u. Penting sekali iman kepada Allah SWT. Ini dah aning bagus na. Kita kena tane perasaan ni. Nah, kena fang ความ rusuk pen pinong rawang muslim duaikan. Hak tu pinong chan neng ya bang. Patu rawang chau lok thang puang ko pen pinong mun kan. Ati ngap mala. Ngau ke kafe pun tak dek wadek ka. Dek wadek dari segi sama-sama anak cucu tu ada. Ngau ke kafe. Tapi rada yang kedua, rada yang pertama innamal mu'minuna ikhwatun, rada yang kedua innamal abda ikhwatun, semuanya al ibad ikhwah, al ibad innamal ibad ikhwah. Nah, ini ada satu doa. Nah, al wa'lam anna al ibada kulluhum ikhwah. Nah, ini orang panggil adik-adik dua lapis. Jangan balah, dah sebut adik-adik tak boleh balah. Malaikat dia nak buat huduh-huduh kita, hatu kita tepih tu boleh tepih. Nah, ada pun nak pergi balah buat buku, kau tak balah. InsyaAllah ta'ala. Bahasa tak supah tak apa. Gi ke Indonesia, Zairah Indonesia malak banyak-banyak acak-acak tengok. Tengok bagaimana dia asal, tak supah bahasa. Tak erti mungku, tak erti mungku. Nah, 200 juta lebih learning. So, tak boleh banyak pecah. Nah, agama pun banyak di sana, tapi agama Islam sebahagian besar. Nah, oleh itu maka ikhwan yang selesaikan ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat yang masih dok jadi tak apa karat dalam kenyataan umat Islam zaman learning khususnya. Karena dok kalau dengan catipan, kalau dengan sancat. Nah, saya orang Thai, demo orang Malaysia. Jadi nampak tak karat dua tu. Tak karat. Sebab apa? Sebab Malaysia. Semua tu dirusakkan oleh suasana. Orang mukmin dak wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya. Jangan wal muslimun, muslim ka dulu. Orang muslim masuk Islam baru panggil Islam dah. Nah, hati dia tak ada kemah dengan iman lagi. Allah Ta'ala buat syaratnya wal mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Tak kira bangsa apa, bahasa apa, negeri mana, sempadan negeri kah saudara mana, kita saudara dia. Bunyi kata saudara kita dana duk susah, kita kena tolong. Pak kita tagi ke Palu lepas ni dah banyak juta juga tagi ke Palu Indonesia di Sulawesi. Saya pergi wani dekat dah, tapi tak ada pergi sampai Palu dah, kerana ada dah okey kita hantar kita. Nah, saya pergi ke minggu dulu wani, pergi ke gapa dia Surabaya, pergi ke Malang. Nah, Malang dalam 100 banyak-banyak atau kilo lagi sampai kepada Palu Sulawesi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Di mana kita pergi kanak-kanak kita wasa kata adik-beradik. Nampak? Ayat suratul hujurat innamal mu'minuna ikhwatun,
jumpa dengan adik-adik kita, tak pasal temu, dia temu suka serenak dia, tak pasal kelek duduk banyak hari. Nah, kita pula lah kalau dengan mukhubar kita ke umur yang dia kena ada kelek juga. Nah, la ilaha illallah. Begitulah pakhirnya gapa hidup pakak menjadi so, jangan menjadi nampak duduk jadi gapa dia kata pasal tak molek. Ya'muruna bil ma'ruf, ni kerja dia. Oh, molek sungguh. Pakak-pakak suruh benda, suruh benda molek. Ya'muruni suruh. Suruh semaya, suruh puasa, suruh hak baik ke orang, suruh tolong orang bil ma'ruf. Benda ma'ruf ni semua tu orang tahu nak ma'ruf. Benda yang hati tiap-tiap orang pakak nak benda tu. Benda ma'ruf. Hak orang tahu belakang tu benda molek. Wa yanhauna 'anil munkar, dan pakak larang-larang barang tak molek. Comel sungguh pada dia. Ya pakak bukan larang seorang dak. Hak ni larang, hak ni ada. Pakak larang belakang, ya murun sekaligus. Yanhau pakak pakak larang belakang. 'Anil munkar, tak ada benda abayamuk. Nah, ada abayamuk. Negeri Islam, kawasan Islam kena tak ada abayamuk. Nah, kena pakak tok nebel di ketua, tok imej di rong, nah tok menel di pala lagi. Nah, rakyat-rakyat semua kena ba'duhum awliya'u ba'd, kena ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar dalam kapau masing-masing. Nah, barulah situ tubek gambar Islam. Kalau duk pakak wak jahat, tak boleh buat benda molek, nyepakat murih dah ni, kat murih dah ni, tu bukan negeri Islam. Walaupun duk dapat Kaabah, bukan negeri Islam. Walaupun duk dapat Kaabah pun, bukan negeri Islam kawalah tu. Nah, kalau duk di rumah kita, kapung mana pun, pakak lari benda abayamuk, pakak suruh berasmaya, mengaji, patena, anak yatim pakak bantu, orang miskin pakak bantu, tu baik zakat, puasa, apa, negeri Islam tu, negeri Islam. Walau duduk dalam negeri Thai, walau buat negeri Thai, walau duduk di kapung Jabi, kapung Pujuk, ke kapung mana-mana, ikut kapung kapo. Kalau pakak balah tu tu baik, mana satu kawasan Islam yang tu heredo. Tak payah apa ni, tak ada kena duduk ada akib, dera akib, gapa duduk ada. Buat ini mula, buat Islam mula, pakak ini mula. Nah, lepas tu orang-orang bukan Islam duduk dalam tu pun jadi adik-beradik kita juga. Kalau ada dalam kampung orang bukan Islam seorang dua, kita dulai dia, kau dengan dia, jangan duak nyanyi ke dia. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang kita kena buat molek sebagai dakwah kepada Islam. Nah, dakwah bilhal, bukan dakwah bilisan je tak. Dakwah bilisan katik, dakwah bilhal katik. Bilhalah no, dakwah dengan perbuatan. Nah, dakwah dengan akhlak yang baik terhadap dia. Nah, senyum dengan dia, tolong dia, gapa dia, dia suka dengan kita. Suka kuih tak buat jahat pada kita, kalau dia tak masuk Islam. Kalau boleh masuk Islam, pakai masuk syurga sekali kita. Kalau tak masuk Islam agak, kita rakyat dia, kalau tak masuk Islam, kena masuk neraka. Ada yang nak buat, nak tolong tak boleh dah sikit lagi. Lah ni boleh tolong lagi. Mari kita pakai terima Islam, ajaran Tuhan kita, bukan ajaran saya. Bukan ajaran hak orang tu, orang ni. Tak ajaran Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Kita bayar dia. Kalau tak saya masuk, belah dia. Temu akhirat esok, tak lupa bersyaka. Temu akhirat, temu esok. Yang tanya, ada kapan tu lah. Kana ni kapan ni dia ni kena masuk ni akan. Tak nak hebat kapan tu, nak tanya tu. Tak ada dakwah. Tak ada dakwah. Nah, dakwah ni bukan paksa. Dakwah ni royak bahaya betul. Uya reti, ya nak terima, ya tak saya, tak ada gapa. Islam tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan menikan bangkap menikan rap Islam repetisi, ada bangkap. Nah, baik itu maka kita kena ingat mula ba'duhum awliya ba' ya'muruna bil ma'ruf, segala benda ma'ruf nak pakak suruh, bukan pakak duk dia pian nak pergi ngaji gig si sudah duk dia, tak ada lah tu di Islam. Yang nak pakak suruh mopak suruh anak, tak nebel suruh makmum, tak imej suruh makmum, kena suruh. Benda baik ni tak suruh tak jadi.
Kelak orang atik tak atik tak boleh. Kena suruh. Itulah mari ban 5 kali tu. 5 kali sehari. Suruh tu dah. Hayya ala salah. Suruh mari semaya. Masuk dalam ayat murun bil ma'ruf ban. Ayat murun bil ma'ruf. Tak suruh tak boleh. Benar baik. Sebab apa? Sebab syaitan duduk sekat. Tu jangan tak tahu waktu. Waktu gulawah tak nampak tengok tu. Syaitan duduk sekat. Kalau kita tak suruh duduk lekat di, duduk kena jet dia. Dia suruh tu syaitan tak berani. Syaitan takut ke Allah. Kita kena suruh ke Allah. Allahu Akbar. Gelawi. Kita panggil. Hayya ala salah. Mari-mari syaitan lari dah. Tu dia nak buat dah tu. Tapi kalau kita beli kat sudah bapak syaitan klik mula. Buat syaitan klik semula tegak. Ada anak kapalnya tabuh dia tak kena lagi dah sejik. Itu ialah tu. Syaitan dia kahbar dia lari. Kalau kita rasa nak bangun gemek semayat kah tu terkahbar. Walaupun sudah bergak kena duduk berlawar cekah dengan syaitan dulu cekah dengan dia benar. Kah tu luar star. Kahbar tu luar star eh. Nah, kalau luar pun kita doa Allah setagi bertemu mari pula. InsyaAllah buat itu dah. Dia kerti nak buat itu. Kahbar tu gemek semayat dulu. Bebel tu kalau luar baru nak pegang nyapu tak ada. Sudah dengan nyapu tu kapan-kapan pasar. Na'udzubillah min dzalik. Sudah nyapu lagi cari bakar pula. Sudah bakar cari tah basuh pula. Kapan-kapan pasar. Ya masuk lak ya. Tekah best style tak ada. Kau tu luar syaitan tak. Bapak sudah bel lalu ya klik. Kau kemak yang luar tak. Bapak sudah kemak pun lalu ya mari. Balah tu lah syaitan. Hei umat Islam. Allah kalau tak ada bel tu geruk kita ni. Bebel tu syaitan luar star hilal lenguh sikit dejek kena dia tu kan jadi hilal sikit lenguh kalau nak muai agak perik lah kata tu perai star ya tu tak ada kena bergocoh tekah bel star berapa kali sehari 5 kali sehari kau mak pula 5 kali 10 kali sehari kena perai. Nah perai dengan air dengan pos kena gapa kita walillahil hamdulillah والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة dan mereka itu mendirikan sembahyang ramai-ramai lah no sembahyang ramai-ramai sembahyang cuma oh lah bukan sembahyang sore-sore ada membucumu aku bucuku mumuhmu aku mumuhku dah lah tu dah yuqimun ramai-ramai waw jamuk nun jamuk juga nun alamat rafak waw tu jamuk wa yuqimuna solah tu masalah pakat tel lepas pada pakat kasih surah belaka dah yang mula dengan hati ba'dhum awliya'u ba'd mula situ ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna solah comel-comel program dia Allah Ta'ala atur pandang sungguh umat dia molek ya tu. Lepas tu wa yu'tuna zakah. Mayan kena makan. Gu tak ada makan. Kerja sama banyak demo tapi meskai. Gala pagi pergelak gala. Atas apa Zuhur lah. Tapi duit redai tak ada. Hak ning gi ceh sikit boleh 1000 dia. Mudah-mudah yang menega pandai adalah tu hawi sebab yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Ta'ala meluaskan rezeki pada orang yang kandak dan ia menyempitkan rezeki pada orang yang kandak. Muhammad ni Tuhan buka rezeki yabsutu. Yusuf Tuhan tu yaqdiru. Muhammad kena giwi ke dia tik. Ya, zakat yang panggil rabuk zakat pula situ. Nah, tu dia. Ha begitu. Wa yu'tuna zakah. Beri zakat. Allah beri ni tangan atas. Nah, ya suruh beri. Fok itu dia bubuk di tangan bawah. Pakai ya khuzuna zakah. Tak ada dalam Quran ya khuzuna zakah. Nah, ya banyak kan yu'tuna zakah. Nah, beri zakat. Sedap sungguh. Nak beri umat dia, hamba dia jadi orang tinggi. Tak beri jadi orang rendah hamba dia. Orang mukmin ni orang yu'tun, bukan orang ya khuzun. Tak ada rasung. Jadi orang mulia-mulia kena duk yutun. Jangan orang mulia jadi ya khudun orang mulia.
Jadi pakatnya dia orang biasa yakhudzu Melaka, nampak orang Melia yakhudzu dah. Ha, seguni dua guni pian zakat terah belik dia. Orang Melia, orang hak hina-hina tak ada boleh lah. Sekarang dah tu dia. Nah, hak Melia boleh dua guni, tiga guni. Ha, ya, pakat nak jadilah tu. Pakat nak ada yakhudzu zakah. Tak nak yaktu yutu zakah dak. Eh, nampak tak kena dengan sahih Al-Quran, nampak tak kena. Kita kena pakat duduklah sahih Al-Quran. Jangan duduklah sahih hak beseng apa dia hak orang dak plan dah. Sahih kena dak plan, sahih ke dah. Kita ni masyarakat ke, bukan masyarakat hak original Al-Quran dak. Nah, masyarakat ke ni berat juga. Hak Al-Quran ayat kan ni, buat kau lain. Lepas tu jadi wasa melihat hak tu. Ni pakat nak jadi orang Melia pesen tu. Saya room kita bertilah jadi orang Melia pesen tu dah. Orang Melia kena jadi tangan atas. Nah, orang ada ilmu kena duduk jadi tangan atas, jangan duduk tangan bawah. Insya-Allah taala. Lah ni jadi ada Allah sungguh. Nah, jadi satu bakor jugalah. Bakor tu baik kau tu. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Wa yuti'un Allah, dan taat mereka itu akan Allah taala. Pakat ha ni umumlah. Nah, tadi hak lak-lak ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'alil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, jadi tangi atas. Patut wa yuti'un Allah wa rasulah, taat pada Allah dan rasul. Ha tu masuk habis. Nah, ikut segala ciwi kita ni duk di bawah kerak taat pada Allah dan rasul. Taat beramai-ramai, bukan sorang-sorang dak. Dia sedak taat beramai-ramai ni. Kalau sorang-sorang ni nyekida-kida juga. Nah, tapi berama-rama ya sedap. Dia mari perasaan berasa puak. Nah, berasa puak mana? Puak orang mukmin, bukan puak kapun tu kapun ni dak. Nah, puak orang mukmin. Nah, yuti'una Allah wa rasul, ta'at pada Allah. Jadi orang ta'at. Allah camenya ayatmu ya Allah. Patut le Allah Taala lah mana? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu puak hak balas saning tu, mula dengan hati walak, tak ada seteru, tak ada berdeki, tak ada cemburu kepada adik-beradik dia sama orang Islam. Lepas tu pakat suruh benda malak, pakat suruh pakat lari benda jahat jangan berlaku dalam kampung. Lepas tu pakat semaya di sejik penuh belaka. Lepas tu pakat gapa? Pakat jadi tangi atas. Satu ketika tak ada ya di tangi bawah. Zaman Umar bin Abdul Aziz cara yang makan zakat tak ada. Oh, pakat peternak siapa kaya ni belicing ya peternak tu, peternak pakat nak berlaka. Ha? Orang timur tak ada pula. Ha, tu dia. La ilaha illallah. Orang miskin lah tak ada, orang kaya tak apa, boleh makan zakat orang kaya. Gapa? Ibn Sabi tak apa kaya. Orang bertah ya kaya, tapi ya bertah. Nah, boleh adalah cong-cong yang kaya boleh makan. Nah, fi sabilillah kadang-kadang ada boleh makan. Walau bagaimanapun kena patenah, jangan ada orang miskin. Kajian kita ada satu pernah duk ya atau sewada pina mai mi kon con Islam tamma dai lah kap. Nah, Islam mai wada. Islam sambet lah mai mi kon con. Tak ada orang pram ti cara zakat mai mi. Nah, alhamdulillah Islam wak boleh. Sebab ya lum daripada ba'dhum awliya ba. Patu gi kepada semaya suruh benda baik. Nak suruh benda molek ni kalau suruh sorang tak jadi, kena pakak suruh belaka. Tok Ime suruh, Tok Nabel suruh, Tok Benel suruh, Abata suruh, bak suruh, mak suruh. Nah, acan kru, ba acan suruh. Nah, lapis-lapis rumpi suruh. Ada benda-benda. Nah, hidup benda-benda makruf, mati benda-benda mungkar. Tapi sini tak pakat tak ada suruh. Tok Nebel tak ada suruh, Tok Imi tak ada suruh. Yang pakat wak ada pula. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada lah sifat ba'duhum awliya ubat, tak ada. Inilah masyarakat Islam yang Allah Ta'ala uang gapa dia kerak mari. Islam menurut kerak Allah Ta'ala uang dari kerak dia apalah ni. Mula dengan Imi membawa kepada kasih mesra, gi kepada pakak tak se benda-benda yang molek, benda yang pakak suruh benda wak benda molek, pakak lari benda yang tak molek. Lepas tu semaya kuat zakat, taat pada Allah dan Rasul,
ulaika sayarhamuhumullah rahmat tu kan. Kapung tu tu rahmat. Kapung tu tu rahmat. Kalau kata sekolah pun sekolah tu rahmat. Kalau kata mahawiyalai mahalai yang ada sifat belaning tu rahmat. Dan tu rahmat apa? Comis dak dok hujan pun acak sikit mari. Hujan pesen molek tak ada pesen tak molek. Nah, ha mari gitu. Alah lemuk kambing pun gemuk. Lembu pun gemuk. Pang dakong pun jadi. Ha tu ulaika sayarhamuhumullah tu. Jadi belaka jadi belaka. Nah, ha jua-jua pun jadi nampak laku. Tak laku kerana tuai ada. Ada duit belaka. Itik pun besar, boleh jual itik beli hak ning. Hak ning jual kambing beli hak ning. Hak ning jual dakong beli hak ning. Jadi kaloklah tu baik. Nah, dah tu tak tahu nak jual berapa. Bila tak tahu jual berapa tak ada. Masyarakat jadi tuk, masyarakat jadi hino, masyarakat jadi baloh kelahi, cui menyamung bedek. Itu na'udzubillah. Sebab masyarakat tak ada rahmat ya panggil. Masyarakat tak ada rahmat. Dan ketang penuh lah kapung. Nak cari rahmat ke mana lagi? Tak ada yang lain lah. Kena duk terima azab semacam. Terima laknak, laknak. Tuhan laknak. Kapung Tuhan laknak. Na'udzubillah. Hei tuan ebah, hei tuan menih, hei tuan imeh. Kapung banyak lah ni kena laknak di Tuhan. Sebab mafia duk masuk, duk masuk, duk bunuh anak-anak kita melalui. Nah, ya bah, gapo bagai kakak ke, gapo na'udzubillah. Tak ada masuk dalam ulaika sayarhamuhumullah. Tak ada masuk. Nah, sebab apa? Sebab tak ada sifat-sifat tadi. Mu'min pun kurang, walak pun kurang. Tok nebel baloh dengan tok imin sokmu, tok imin baloh dengan tok menik, tok guru baloh dengan tok guru ni. Tak ada jadi walak dok, jadi idak, jadi musuh. Allah takutnya. Hei umat Islam, inilah Quran Tuhanmu. Hei umat Islam, usahalah setiap kapung ambil ayat yang ke-71 ni, mari patena widuk dalam Quran ayat 71. Nah, kapung baik, sekolah baik, pondok baik, universiti baik, masing-masing kawasan tu patena kawasan dia jangan ditimbul bagian ni. Widuk dalam Quran 45 ni pantakit samkan, iaitu mula-mula pantakitnya ba'duhum awliya'u ba'd. Yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, yang ketiga yanhauna 'anil munkar, yang keempat yuqimunas solah dengan ramai-ramai masjid, lepas tu yang kelimanya yu'tuna zakah secara ramai-ramai. Tak ada orang miskin nak apa. Dapat yu'tuna zakah. Kalau ada orang miskin 20 orang, tahun ni kita wei kaya 5 orang, tinggal 15, tak apa kaya pula 5 orang, tinggal 10 orang. Tahun sekali lagi 4 tahun habis orang miskin. Kalau kita cara-cara pakai zakat kena lah. Beli enjing ke dia, beli lembu ya, pera, beli alat wak tepung ke dia, ya kaya lah. Jual tepung bukan mu lah. Orang jual tepung mahal pada dia acan lah ni boleh duit. Orang jual tepung, nah, dia duit raidai dia tu banyak pada orang jadi acan. Kadang-kadang banyak pada orang jadi bomo juga apa. Nah, kalau boleh misalnya 4-500 hari, jual tepung. Mana acan boleh 500 hari ya? Tak ada. Oleh itu maka marilah umat Islam kita jadi orang lah kampung kita kaya bila nah tok nabi ada jiwa ba'duhum awliya'u ba'd, tok imi ada jiwa ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, tok guru hendak jadi samkan dalam kampung tu pun ada jiwa ba'duhum awliya'u ba'd. Insya-Allah taala ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Balik Tuhan ni nak turun rahmat. Pah rahmat dia tu ada ke dak larai boleh dak? Dak. Sebab apa? Sebab Allah Taala Aziz. Kuasa yang tak ada siapa boleh lah. Boleh mengalahkan dia tak boleh. Aziz ni mana kata maha kuasa yang tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Dan yang tu rahmat habis tak ada pian nak kata apa. Nak giwak larai rahmat dia tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab Aziz. Innallaha sunnya Allah tu aziz, lepas tu hakimun bijak. Panas atau turun hujannya lah ni. Nah, untuk kambing, untuk kata, untuk apa nak makan sehat. Nah, untuk serati, untuk asal, untuk apa? Hah, kadang-kadang wei panas mari. Untuk gapo pula? Kita tak tahu. Tu hawai panas, tu hawai hujan, tu hawai jauh. Gapo kata hakimun tu bijak.
kita ni tak tahu benarlah tu. Kita ada gaduh dengan kocek kita, kocek terik tu senyak, kocek tak buat, ha, kita gaduh sikit. Nah, kata kita ni nyatu ya. Na'udzubillah min zal. Tuhan dah abrising. Ha, jadi dia azizun hakim. Azizun hakim. Aziz ni gagah yang tak ada siapa boleh mengalah. Hakimun bijak, tak ada capa dengan bodoh sikit abuk. Yang panggil hakimun. Nah, ha. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayat ni sedap sungguh. Nah, sejarah kita apa dengan ayat Nisa ya. Nah, nah sebenarnya nak uak kena pakai bertahun-tahun pula ni. Nak pahal tu sejarah dah. Nah, bawa nak uak kena pakai bertahun-tahun. Nuh hidup jiwa ba'dum awla. Pakat duk deki, pakat duk deki, pakat duk baikai, pakat duk tak ada sifat walak. Walak ni senyum we. Ada gapo pakat gitulong, ada gapo pakat mai ziarah apa. Tu mana walak. Nah, ha tu walak ba'dhum awliya ba'd. Allahumma ja'alna min awliyaik ya Allah wa awliya'i ba'duna ba'dha ya Allah. Nah, jadikan kami ni sebagai orang yang wali padamu dan wali oleh setengah pada setengah. Nah, kita ni ba'dhum awliya'u ba'd, bukan ba'dhum a'da'u ba'd. Nah, ba'dhum awliya'u. Lah ni di ba'dhum a'da'u ba'd. Pakar nak balah. Tak ada buku ya, khabat juga buku. Khabat buku nak jadi balah. Jangan, jangan. Buku tak balah, pakar mengaji. Nah, buku tak mengaji, tu buku balah belaka tak mengaji. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni sangat-sangat zalim, sebab tu di buku balah. Sangat-sangat jahil, sebab tu di buku balah. Nah, buku balah tu mari daripada dua sebab tu ya. Zaluman jahula. Nah, zalim lagi pula jahil. Nauzubillah min dzalik. Laitu maka ikhwani sami, marilah kita mencari rahmat Allah Al-Azizul Hakim. Melalui usaha-usaha mula daripada iman turun daripada kasih mesra sama Islam, iman dengan Allah, kasih mesra sama Islam. Nah, serta rahmat kepada orang lain, rahmat kepada ayah itik, rahmat kepada kucing, rahmat kepada gapa manusia. Bukan kata ba'dhum awliya ubak untuk nak melawai orang lain, tak. Tapi kalau dia mau lawai, kita lawai. Nah, kalau dia mau tak lawai atau dia mau wak molek, kita terima molek demo dan kita buat molek klik. Nampak dah tu? Ah tu. Dunia hari ini ni kalau kira nak jadi musuh, musuh penuh nala dunia ni. Sebab tu kita kena pisah kira balik molek sebanyak mungkin. Mula sekali kita atur dari dalam, iaitu ba'duhum awliya'u ba'd. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mengatur dari dalam. Mari atur rumah kita molek, kampung kita molek, insya-Allah kampung kita aman. Nah, ayah itik ilmu khubah ni, nah, kucing-kucing duduk sini, pohon kayu jadi molek, tanah subur molek, orang pun comel-comel. Nah, comel-comel orang tak ada kata susah, orang kriak, orang gapa tak ada. Nah, pakai ayah pun comel, tak ada kata pakai duduk meneting-meneting, tak ada comel belakang. Sebab apa? Sebab perannya ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar tu hidup mula-mula lagi tu, belum dah semaya tu. Semaya tak boleh kalau mungkar duk gagal ke apa. Nah, semayalah mana. Nah, al-ma'ruf ni setengah padanya semaya. Nah, zakat setengah padanya ma'ruf. Suruh, suruh keluar zakat, suruh semaya bah. Dah mujur syariat bah 5 kali sehari. Kata ada syariat bah ni kita tak tahu nak kena juga tu. Nah, syaitan pun bakat duk megah. Anda bahnya syaitan suruh kerja lari kita 5 kali sehari. Oh, lari sungguh, dia bukan lari main-main tak. Nah, lari dia nyanyo ke syaitan. Belalah nyanyo ke syaitan. Nah, supaya dia tu tak boleh buat kenak kita. Nah, masuk daripada, nah, kita boleh selamat daripada segala penyakit yang syaitan al-waswasul khannah duduklah dada kita. Suruh juga benda tak malak. Kita ni acik wasa nak bengang ni suruh dia. Bagai tak ada gamak-gamak, kita kadang-kadang diwak juga. Mereka tak ada gamak-gamak sikit apa. Pasal apa? Pasal duduk suruh sini dah. Cing-cing-cing suruh sama sini. Bangun diwak. Mereka tak ada gamak-gamak. Dia katak dolah ke, dia gapa ke. Duduk suruh sini dah. Suruh sini. Nah, godan nuk teruk-teruk ke. Bukan. Nah, bukan. Bikin gitu semua tu. Nah,
masuk daripada perangai syaitan yang kita kena pakai perani ramah-ramah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Insyaallah taala kita akan selamat kampung kita, negeri kita. Tiap-tiap kampung wak hani jadilah negeri kita negeri Islam. Ayat kepada kajian tak boleh. Saya doa ayat semua kajian. Nah, Islam ni lah ni kena wak. Wak lah ni tak apa. Senang mun jangan nak larang. Mun masuk kampung pun kena masuk molek. Jangan duk langgar kerak al-ma'ruf yang kita ni duk suruh. Jangan duk timbo mungkar mun masuk kampung ke hey, kajian. Supaya apa? Supaya tidak berlaku dalam kampung tu tu belaga dengan rakyat dia yang wajib payan haun 'anil munkar. Insya-Allah taala kita pakat molek tak apa. Dewa saya masuk dua mungkar, anak-anak dah ceritanya pakat bawa di puak dia. Nauzubillah min dzalik. Itu mungkar itu. Kalau waklah tu mungkar jaya, kita kena menetap benda tu. Tak boleh. Nah, kena menetap. Tok dabang kena menetap, kena murih. Nah, puak-puak kaki tangan kajian masuk gi duk wak benda tak molek kan anak dara kita, gapo kita, anak-anak jantan kita, duk boh duk andawi dalam ketau dia, kita mendetek. Kita kena yanhauna 'anil munkar. Lah mana pakak? Dah pakak tak ada. Meskilah sekali kita wak sore, tu jadi mafia mari. Dan kita pakak setiap apa habis. Insya-Allah taala deh. Mudah-mudahan ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.